Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Oh, hari ini ada Fastor, gue Gary, seperti biasa gue sendiri di sini. Tadinya mau mandi, lupa kalau acara jam 7. Store ya Pak Gary. Untuk kalian yang pengen ikut Fastor bisa follow Instagram gua. Di situ gua kalau lagi ada jadwal gitu kan Fastor pasti gua share ke situ. Instagram gua ada di bawah. Ini ya. Hari ini ada 25 tim kayaknya. Gila, padat banget. Nih, semoga enggak. Oh, 20 tim. Halo Bang Postal, halo. Ada gamer Danis. Salam kenal, bro. Why do I, baby, why?
santai aja guys ya, sambil itu game pertama nanti dimulai jam 19.00. Jadi santuy gaming buddy guys ya. Aduh. Sorry ya buat teman-teman yang kangen gua apa live streaming gameplay. Gua jujur-jujur aja agak lumayan sibuk ini. Jadi belum sempat untuk live stream gameplay kayak gitu. Live stream pribadi. Baru ini yang ditekuni baru apa sih? Ya gua baru banyak banget. Ditekuni baru ini. Kok ditekuni? Yang di live-in cuma live-live stream atau faster gitu. Kan kelihatan ganteng gue, ikan ganteng sekali. Gue rencana hari ini mau potong brewok btw, cuma lupa waktu jadi udah keburu mulai nih.
Kun, doain aku ya. Oh, siap. Oh, thank you udah di-share. Abang Pino ya, gila. Ini streamnya delay Pinoy, kalau belum dijawab ya tunggu 5 menit baru gitu. Delaynya 5 menit. Love you too Pinoy. Thank you Bang Sangrai, dikirim 11 clover gila. Aku mas, sorry sambil balas WA kita. Kita hari ini santuy aja, santuy gaming body. Kalau belum mulai live nya ya kita santuy gaming body. Kalau udah mulai live nya baru gue fokus ke ini, ke live. Oh ya buat teman-teman jangan lupa ya, kalau mau nonton replay minta tolong di YouTube gua gitu. Jangan lupa di subscribe, di like. YouTube gue ada di bawah, di deskripsi ada ya, gue tulis tuh Foxtel Game TV tuh. Jadi jangan nonton di Nimo, di YouTube aja gitu, biar naik viewernya. Kayaknya kalau ngantuk kan, belum tidur dari semalam. Kalau apa namanya view replay di Nimo tuh nggak ada hasilnya. Kalau di YouTube kan nanti ada hasilnya ya kan? Ya kan? Sambil nyelam minum air kalau kata itu pepatah. Oh ya, gue punya, by the way ya, punya project baru buat streamer-streamer nih.
kalau pengen bikin overlay atau pokoknya overlay lah buat gaming, mau game apapun bisa hubungin gue ya, atau bisa di follow foxstyle.project. Baru aja bikin ini, tadi nyoba bikin buatin si Berlin, ternyata waktu di post banyak yang pengen, ya udah gue tekunin gitu. Jangan lupa ya bilang ke teman-temannya yang streamer. Game apapun, ini bukan hanya sosis, bisa game apapun ya. Hurrah, halo Bang Sangrai. Aduh, malam ini Bang Sangrai ini nerjunin berapa tim ya? Bentar gua cek dulu. Dari GP. Oh, dua tim ternyata. Ada yang namanya Nanda. Nanda siapa, Bang? Untuk malam ini fast tour diikuti oleh 20 tim, 3 match. Match ini udah gamenya udah dimulai ya, sorry. Nanti gua sebutin lah nama tim-timnya di dalam. Kalau Po bisa kah? Po bisa, bisa nanti. Cuma overlaynya mungkin lucu ya. Ludo bisa kah? Besti bisa, Tamara bisa. Jangan lupa di follow foxstyle.project. Gak tau kenapa gua bikin apa kepikiran itu pengen bisnis overlay. Ini LFQX main kan? Oh iya main. Ya semangat ya Dire. Ultima Ladies enggak ada. Ultima cuma satu, Sick Eye. Dari kemarin lol dev nih apa namanya ada di GT Team One nih. Wih, ada Bonafet S7K juga. Oh mungkin gua nggak tahu sih, ini belum ada bocoran dari seorang Padlan bestie gua. Ultima Edis lagi main Mobile Legend. Gila, kenapa Mobile Legend? Ya ini dia game pertama ya, ada di Battle Island kalau gak salah. Gua gak lihat map, sorry. Ya betul sekali, ada di Battle Island. Untuk minimap kita lihat dari arah kapal G menuju ke arah L ya. Sudah ada dari tim 8, tim 16, tim 14. Terus apa ini? Di tim 4 udah lumayan banyak sih ini. Masih belum, tim 15. Widih, dari arah atas nih. Udah ada tabrak lari di sini. Dari tim arah Kupinik. Waduh. Ah, tawuran dia. Ada tim 16 ya di situ. Ajar bosku. Ada Alison.
Tabrak lari. Kita lihat dari RFQX seperti biasa ada di Central City. Ini udah pasti ketebak sih kalau di Battle Island mereka pasti ke sini ya. Dari RFQX. To the Queen. Kita lihat dari sini kayaknya. Oh, bukan. Ini sudah kenal ya. Melawan tim, wih, ada berapa orang nih? Alhamdulillah, nice sekali dari Gripping berhasil memulangkan dari tim RBNNB. Dari Ax deket ya. Sudah pulang kah? Hah? Oke. Sudah pulang. Walah, noy pinoy. Dari tim TMT Violet berdekatan dengan tim Mid, barusan lihat ini Horizon nih melawan tim DTBN1 Nice Pro ya. Wih, ada TK berhasil. Oh enggak, ternyata Sirai DTBN1 terus satu orang. Ada Neuski. Wih deh, dari Legion ya. Belum berhasil memulangkan ya untuk men-secure coin. Masih mat di sini. Ini dari Legion DG. Oke, sayang sekali. Tapi di situ ada Alpha mencoba. Oh, ternyata masih jauh di sini. Kita lihat. Belum mendapatkan kill. Ada Rata juga di sini. Masih Yum berhasil jatuhkan satu pemain dari tim Meter. SDNT tadi. Semangat Rice. Gila dari Lala Jita. Menyemangati Rice. Masih Yum di sini dari 7K dari kill streak-nya yang memulangkan ini ya dari tim GP. Penjualan flash shoot oleh tim Meter. Kenapa mat nembak ini? Healing dulu boleh. Oh, enggak ada healingan dia. Nespray dari Lot Rata berhasil menjatuhkan Ether PTNG GNT. Oke, kali. Kata berhasil memenangkan tim Meter ya. Ah, kelakuan si Mat ini. Dan Lilo. Oh, nice sekali dari bom-bom tadi. Ada assist ya dari Glory. Berhasil memenangkan tim Forky. Forky, sorry. Ya, S. Dr. Thanos. Ini tim mana ini? Tim 16. Tim 16 adalah dari Mystic. Penjualan spray oleh Smith barusan belum mendapatkan damage yang signifikan ya.
Aku dari tim 6 MATR. Coba untuk menarik mundur karena kedua temannya udah dipulangkan ya. Ya, Welot. Ini dari tim apa? Welot nih sering main ke rumah gua. Ke rumah sih, ke tempat gua maksudnya. Ini adalah squadnya Bang Rai. Good people. Oh ini astagfirullahaladzim, gua kira udah pulang si Pinoy. Gak kelihatan tim 10 ya, gua tandain Pinoy 10. Aduh. Dari siapa? Oke. Okay. Siapa pemain dari tim Violet nampaknya ada perang saudara di sini. Dan ini loh, berikan oleh Hiki. Kita lihat Letis paling dekat dengan Gloria. Masih dicari, mungkin dikejar sini. Alat. Hai. Berhadapan dengan tim 19 RVI OS RVI Family, bang RVI Gaskan, gila ada Om Rep nih. Tim mencari dari tim, oh cuma satu ya, ada Kjal tadi yang terjatuh. Paling dekat dari 16 dan tim 6, tapi nampaknya cuma lewat aja ini. Atau masih mencari, oh ya, sorry, maaf guys. Tuan spray oleh Dr. Thanos. Boleh-boleh nih, dikasih jempol doang. Biasanya kalau ini, nah kan pasti dari LFX tuh mantau keberadaan dari ini. Vincenzo Jakir. Glory terancam. Glory terancam. Oke, langsung aja dipulangkan dengan mudah oleh Rachis 7K di sini. Gila pai. Ultima win. Oke, kasih stack terbaik ya buat teman-temannya di situ. Pun kalian enggak main bisa kasih support. IP IAS. Oh, enggak. Owner VI ini. Dari view Oxy. Untuk rotasi. Oke, nice sekali dari Oxy di situ berhasil menjatuhkan salah satu pemain dari tim GP ya. Ada dari Bom coba untuk maju, langsung aja dimasukkan. Cukup sakit sih tadi. Raizo. Kita lihat ini. Dua spray masih Raizo, belum mendapatkan damage sedikit pun. Oh, utilities. Masih Raizo. Kita lihat enak sekali dari belakang, nampaknya ada backup di situ oleh Ball. Rezo berhasil dijatuhkan, tersisa dari AIS ya, mana bacanya ini, OEES doang. Langsung aja dipulangkan ya dari tim GP oleh Oxy tadi. Yang lain tadi ada, oh enggak, dari Ultima. Oh mungkin yang tadi ya, anon bisa
10 detik menuju item misterius ya. Is perjuangan spray terhadap lol dev tadi. Lol dev itu tadi ikut tim Gede Tim One ya. Nah, item misterius sudah muncul. Wih, salah. Lover kali gue. Nah, sorry. Goblok. Dari 7K mendapatkan mecha. Repet-repet tuh. Seperti biasa Sugus memakai mecha ya. Kalau yang kita ketahui Sugus itu keren sekali kalau pakai mecha. Ini dari sudut pandang gua ya. Ada perang di sini dari tim Gede Tim One melawan tim RVI. Ada balapan liar nampaknya. Aduh, nabrak ya. Ah, beda. Oke. S7K ya, tadi. Oh, ternyata Pink mendapatkan Billy Dragon. Masih dikejar. Di situ ada Uchi menggunakan Tayo. Tayo mode vigilant ya. Evadlan karena speed apa nama boostnya itu kurang cepat ya, langsung aja ganti dengan mobil yang lebih cepat. Oke, masih dikejar di situ ada cheese Uchi ya. Gunakan rolling ball. Satu peluru udah masuk. Kita lihat kenapa nabrak. Kenapa nabrak? Aduh. PR sih ini. Masih belum mendapatkan knock di sini. Masih seru sekali. Wih, wih. Oke. Dari Lord Dev. Tampaknya dari tim RVI berhasil kabur ya. Dari tim 7K. Kapan dengan tim 10 itu dari RQH oleh Ukon itu mendapatkan hasilnya. Ada Smallgood, spray dari Dugus berhasil menjatuhkan Smallgood. Semangat Piu, Piu pemenang, Piu menang. Emang Piu main kayak main. Nanti TK masih menjatuhkan salah satu teman dari N2L PR. Ada Rai. Rai dari sepe dari gede ya tadi. Oh, ternyata berhasil menangkap tim RVI ini. Kamipo di situ. Kita lihat dari lol dev untuk masuk ke dalam rumah. Masih lol dev. Berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim RVI, tersisa Uchi. Kau sih. Nah, oh dia berak ternyata di sini. Namun jorok dia. Namun jorok. Gara-gara padlan gue pakai bahasa itu. Sorry, gue jadi nggak fokus. Ada Smith yang terjatuh di situ. Allison
Masih Alisa di sini. Drone aja ya. Sangat ramai sekali ya. Ada Leo dan Dr. Thanos. Masih Lueo. Masih membatukan satu. Salah satu pemain dari LQ Phoenix. Alisa sendiri dia. NN. Lihat di sini masih Lueo. Ada RVI menjatuhkan dari Ukon tadi. Loh, aduh fatal sih ini. Fatal sekali. Aduh. Bentar, ini masih seru banget di sini. Dikejar ya sama. Tapi akhirnya dipulangkan oleh orang Navi di situ. Kita lihat tadi Ukon matinya di mana ya? Ada spray dari belakang dari tim 15 tepat dikah ini dari dari RPI memang dari RPI. Pinoy berhasil dijatuhkan oleh Hiki di situ, langsung aja di secure point daripada di sampah. Tim 18, tim 19 masih tersisa. Ini tim 6, 2 orang. Ya, tim. Wah, dari lot itu dari legend DG. Kedua zona dan sangat jauh sekali, ini ramai sekali. Ada 3 tim di sini. Is dan Ray. Kita sesap nih. Langsung. Oh, miss. Oh, aneh sekali. Dari lol dev ya. Oh, nampaknya di sampah oleh Antu El Papui. Wah, enggak terima ini pasti, ya kan? Langsung aja Fadlan. Langsung jatuhkan Papui di situ. Nice spray dari Lordev menggunakan legendary flywing ya. Kita lihat ada langsung aja dipulangkan di sini. Wih, nggak belum ada sword tadi. Nah ini baru dipulangkan nih oleh Lordev. Tapi dari tim GD tumbang 2 orang ya. Let's lagi. Langsung aja di secure point ada tim Axe tadi. Well good. 15 dan tim 6 nampaknya juga. Masih lagi dikejar Ejo Indri dan Navin. Berhasil. Gila. Lawan 2 orang tadi. Ada Ball dan Dead yang harus dipulangkan dari tim RVI. LLQX tersisa 2 orang. Gue belum tidur ya dari malam. Sorry kalau sore gua letoy. Biasanya letoy ini lebih parah nih. Air voice terlalu terburu-buru. Oh, nampaknya berhasil menjatuhkan Iki di situ. Gue kira kalah tadi. Tapi hanya tersisa bandit 4. Nah, ini mungkin looting-looting. Oh enggak, dia memilih untuk maju ya. Oh my god. Oh my god, nice sekali spray. Netsis berhasil jatuhkan. Nah gini nih, kalau ngeras tuh dalam rumah harus bareng.
nggak boleh sendiri-sendiri. Kalau kata gua, kalau kata kalian nggak tahu ya. Cuma opini sotoy gua. Kalau mental kalian mental Akia Genji boleh. Sakit banget dari Inner Voice menggunakan Scar L. Mereka udah meletup-letup itu. Oh, nampaknya Wolot mendapatkan satu point kill. Kita balik lagi ya guys. Oh enggak, ternyata cuma memancing aja dia. Masih belum. Piti, Sugus masih ada step 4 itu kan cuma ada satu. Saya di tim lain dulu lah. Aku adalah pohon, pohon adalah aku. Kai kita sembuhkan satu pemain dari oh, legend demigod ternyata. Kita lihat view dari Fadlan ya tadi. Nah, berusaha untuk mendekat. Oh, Yum harus terjatuh di. Oh, langsung aja dipulangkan oleh tim Giri Team One. Strike buat legend demigod. Pusing sih ini melawan dua item misterius ya, gua dengan Shinobi Dragon. Ada spray tadi, Lelo Dev yang ditujukan ke DTB N1 tadi. Ya sekali dari 7k, gak utuh lagi. Tsunami po yang menjatuhkan satu pemain dari GD Team One. Ada ping di situ. Oh, nice sekali. Dua orang terkenok di sini, Shallow Dev dan Fadlan. Tiga orang terjatuh. Nice sekali ini dari. Nampaknya ada third party ya dari tim 11. Naik bos, oke. Santuy gaming buddy. Dan ping terjatuh di sini, terus Fadlan dari GD Team One mendapatkan 15 point kill ya nampaknya. Cukup banyak sih ini udah setara champion poinnya. Pelot lagi-lagi mendapatkan Air Voice di sini. Tema CI mendapatkan 6 point kill. Ya Allah, lagi bos, bos. Kenapa gantian ini? Ini kan kata dia, kata ping. Nah kan, lu sih nggak mau deket gitu kata si ini. Kata si ping. Bukan berhasil jatuhkan Navin dari RIP ini ya.
secure point masukkan, kita lihat ternyata parachute ya, masih ukon, nampaknya ada spray di dari arah lain ya. Regis hasil menemukan Kaylin tadi, dapatkan masih cok ukon menggunakan M4. Bisa 6 tim lain mana ya? Oh ini dari diri tadi. Oh di bawah ke tengah ternyata. Nice sekali oleh Ukon. Lagi-lagi kelakuan Ukon. Spray oleh Miko. Aduh, open sekali ini. Regis itu. Dari arah drone Ukon berhasil jatuhkan. Nampaknya Mipo berhasil terbang tadi. Wah, dari ultima tersisa 3 orang ya dari ultima. Oh, Pai ada jatuhkan. Apakah Hellboy akan kalah di sini? Dari itu. Nice sekali dari ultima berhasil memenangkan pertarungan melawan 7K. Dan di sini masih utuh ya kalau bisa di revive. Dan dari posisi lawan itu cukup jauh, ada tim 8. Nah, tim. Melot kalau menang main ke rumah lah Melot. Kalau kalau menang main ke rumah, kalau kalah ya udah jangan kesini. Lagi berak nih kayaknya nih dari Daddy. Mipo berhasil jatuhkan 4K TK dari atas ya, melot maju ke depan di situ. Ada Hellboy juga menjatuhkan Ray di situ, langsung jadi secure point. Nah, lebih baik maju Melot. Final skill udah nggak ada yang ini. Wah, sick eye sih ini, sick eye sih. Kan dari sick eye masih tersisa 4 orang ya. Dari tim lain tersisa 1. Jadi Daddy. Kita lihat Mipo. Apakah berhasil? Ternyata berhasil, langsung spray oleh Meko. 1 point kill lagi dapatkan oleh Sick Eye dengan total point kill 15, sorry. Benar saja. Congratulations buat Ultima Sick Eye mendapatkan 17 point kill. Dan di urutan kedua ada LQ Phoenix ya, dengan total point kill 11. Di urutan ketiga ada Sigma dengan total point kill 1.
Okay. GGWP Sik Ai. Cukup banyak sih tadi poinnya ya. Maaf. Bapak batuk. Melot, jangan lupa ya menang mampir ke rumah. Oke. Okay. Ada Sia, halo Sia. Arjuna udah di follow, thank you tadi. Tadi baru aku baca ya. Ada Bang Sangrai, thank you. Bos Nano, Ano, Cacaku, Pink Panther, makasih banyak. Clover dari kalian sangat berguna ya. Gue ngantuk banget lagi. Banyak juga nih pendukung dari Ultima nih. Wih, dari tim apa? Nimo 1335, thank you udah di follow. Genso, thank you udah di follow. Bang, nanti kasih ada replaynya bang, pengen nonton ulang. Iya pasti ada ya. Nanti gua upload ke YouTube ya. Nonton di YouTube aja dong, jangan nonton di sini ya. Tapi kalau yang terburu-buru, bolehlah nonton di sini. Tapi kalau saran gua ya, nontonnya nanti aja di YouTube ya kan. Kelar ini, terus gua edit dikit. Tadi kan ada mistake dikit. Terus gua upload ke YouTube. Jangan lupa di subs dulu YouTube gua, Foxtel Game TV. Udah aja besti, biar aja kodamu yang caster. Gila, di Berlin main nanti pasti. Tadi gua tanya sama dia, kayak taunya dia main. Ah siap Mas Wahyu, ah siap mampir Mas. Siapa dah ini? Ini mau 1335. Gue mau nonton di Surabaya. Ini om Rap. Aduh, kenapa jadi pilek kayaknya. Sorry. Wah, jorok banget gue, pilek lagi. Berewok gue udah panjang banget ya anjing. Match kedua open room jam 19.53. Can
komen dong biar nggak sepi gitu. Apa kek, tanya kek, gosip kek. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried. Hasil replayan mas, pengen nonton ulang, seru banget. Iya, nanti pasti ada replay. Replaynya itu ke upload kalau stream ini udah kelar ya. Ini ada 3 match baru aja, match pertama ini. Masih ada 2 match lagi. Kemungkinan jam ini jam 8, 9, 10 lah paling kelar. Nah, kalau live-nya udah mati baru kalian bisa nonton replay. Tapi nanti replay-nya bakalan gua upload ke channel YouTube gua. Soalnya di Nimo tuh cuma bisa hold selama 15 hari gitu. Jadi kalau lebih dari 15 hari replay-nya hilang, makanya gua punya inisiatif, gua bikin channel YouTube ya kan. Kali aja ada yang pengen eval di scrim atau turne yang lalu gitu, bisa lihat di channel YouTube gua gitu. Ada sekitar berapa ya, 6 6 video yang udah gua upload. Jangan lupa ditonton. Ada itu juga replay grand final SMID yang beta test kemarin gitu. Jadi untuk next-nextnya nggak bakal hilang, karena kemarin udah ada yang ngusulin apa namanya, bikin channel YouTube, cuma belum pengen kan waktu itu. Terus baru seminggu yang lalu kepikiran buat bikin channel YouTube. YouTube-nya apa? Foxtel Game TV. Foxtel spasi game TV gitu. Jadi kalian bisa ini apa namanya, nanti kalau game capture gua udah ada gitu. Ini kan siapa, sementara gua belum pakai game capture, jadi cuma ngandelin dari fitur OBS nya Nimo. Makanya gua live nya di Nimo. Kalau udah ada game capture, nanti double stream. Jadi waktu kelar live, kalian bisa langsung nonton di channel YouTube gua. Kemarin udah nyoba kan upload file langsung diupload, ternyata gua pakai lagu yang backgroundnya tuh kena copyright. Jadi gua delete, gua edit dulu, gua ilangin kan lagunya, baru gua upload. Tapi sekarang udah gua milih dari source-nya, itu udah milih lagu yang enggak ada copyright-nya. Jadi nanti kelar live langsung gua upload ke YouTube.
nama YouTube-nya Foxtel Game TV. Ada nanti. Logonya seperti biasa ya, logo berubah. Rizky Setiawan, halo. Okans, thank you. Clover sama tiket biru, tiket biru. Berapa? Mudah dibuka, kita menuju ke pelaminan, bukan dong? Oh, pelaminan. Dasar jokes bapak-bapak. Ah. Oh, ya ilah. Wait guys. Ada di Firtan, thank you udah di follow ya, sorry lagi tadi di atau udah gue sebut tadi lupa. Buset dah, nguap yang ke berapa kali? Minggu itu anti tidur. Apa itu tidur? Kalau udah tipes baru tidur. Jangan coy, masa tipes anjing. We'll be right back.
Widih. Datang-datang bawa kucing Bang Ray. Thank you Bang Ray. Wih, combo 3 tuh. Widih, dapat cashback tuh. Combo 4 dapat cashback lagi. Wangi banget ini padahal gua belum mandi. Combo 5. Combo 5 busuk. Widi. Terima kasih banyak Bang Ray. Gila. Terima kasih banyak Bang Ray. Ini kalau di host yang apa namanya? Host joget-joget dapat kucing nih harus ngapain gitu pokoknya. Kalau masih gaming nggak usah. Soundtrack background terbaik gue diputer sama YouTube. Thank you YouTube. GD Mafioso, thank you Clovernya. Gila dapat cashback lagi tuh dari Bang Ray. Terima kasih banyak Bang Ray. Gila, naik ke level 9 gak tuh? Wih, mau kan dapat cashback 20 tuh. Widi. Tipsnya tuh gini, Bang Ray, ini bukan untuk membujuk ya, tapi tipsnya tuh emang kalau dapat cashback diterusin gitu. Tapi kalau stop dia biasanya hilang cashbacknya. Nah kan, dapat terus kan? Kalau nggak dapat udah jangan dipaksa, ntar habis. Enaknya gacha lagi, enaknya give kucing gitu, jadi dia bisa dapat cashback. Kemarin di live-nya bukan cashback sih, apa ya namanya gitu ya, di live-nya siapa gitu pernah ginian dapat Kimaka. Kayak Bang Rasi kan dulu waktu awal-awal gua stream tuh Bang Rasi nge-give sampai 14.000 diamond, dia dapat cashbacknya 10.000. gila. Itu gift terbanyak gue selama live stream sih, itu 14.000 kali live. Gabut banget Bang Emok. Iya gabut Om. Mau gue temenin? Boleh, silakan masuk. Masuk Om Raff. Oh ya, jadi buat teman-teman ya yang pengen belajar nge-cash gitu bisa kontak via WhatsApp gua atau buat Instagram bisa. Gua emang lagi butuh caster pendamping gitu. Soalnya operator sambil nge-cash itu buset, lagi nguap. Agak pusing. Jadi matanya harus jeli. Kayak tadi kan mistake gua salah masang overlay gitu kan. Overlay gua tuh banyak banget. Halo, Papi Kiano. Entar. Halo Bang Yuk, mau gua temenin? Siap dong. Siap banget. Entar.
mau gue temenin apa mau sendiri? Ini berapa match sih bang? Mau 3 match. Oke. Okay. Mau gue temenin, kalau gue temenin, ayo. Boleh, bentar. Gue cariin ininya dulu. Ini itu. Apa setupnya abis in game? Ini bisa, gue setup sekarang. Aman. Gue on cam kan? Oh, mau on cam nggak? Kalau nggak on cam? Kalau nggak on cam? Nggak apa-apa. Ya udah. Oke, ya udah berarti enggak gua ini ya. Enggak gua nanti aja met, biar enggak ngejelekin lagi live-nya gitu loh. Oke. Oke, after game set up ininya, set up tape-nya. Siap, siap. Kopinya mana? Kopinya belum beli, Bang Ray. Nanti dah beli kopi. Aduh. Kok sih bisa mau pulang dulu bantu? Santuy aja. Ini suara kan lucu. Iya, suaranya bocor sama itu belakang. Iya. Om Boy katanya mau ini. Apa touch? Om Boy katanya bentar lagi mau Bang Ewok nemenin. Oke. Ini tersisa amat sih. Boleh. Kemarin gue juga ditemenin sama. Ya Allah, mau lihat dulu guys. Ih, enak banget. Ditemenin sama Om Boy. Takutnya. Iya, takutnya kalau aku yang bocor loh pembahasan anak-anak lagi di sini. Oh, lagi main anak-anak. Iya, anak-anak lagi pada di sini. Halo, suara siapa itu? Ini, Banci Thailand. Yang paling ganteng. Oh. Bambang lagi dadang. Bang Ewok dicariin. Siapa sih Cis? Dicariin sama Bu Ewok. Oke, mas ketiga udah dimulai ya. Bentar. Bang Ewok, aku lihat bentar ya. Oke. Nanti Om Boy langsung masuk. Siap. Semangat, ntar gue sawer. Selah. Amin, demi, thank you. Demi dua batang rokok. Oke. Dadah. Gimana ya? Kasih tau ya. Ini minus kok. Buatnya. Gede beli kulkas wih expired 3 hari. Match kedua 30 detik menuju pertandingan ya. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Lu lagunya guys. Ini dia match ketiga di Rainbow Island. Here we go. Posisi arah kapal dari J ke K ya. J ujung kanan ke K ada yang DC tuh. Smell good. Udah ada 4-5 tim di sini, udah turun 6 tim. 8 tim. Banyak tim udah turun. Oke. Rainbow seperti biasa tim 10 alias RRQX.
akhirnya kenapa? Waduh, smell good. PC dia. Lalu ditabrak dengan tim GD Team 1 di sini. Apakah ada perebutan drop zone? Atau yang bagaimana ini? Jadi Qubit ada tim meter ya, berhasil menjatuhkan Rakata tadi. Waduh, ramai banget ini. Tunggu. Kita lain lagi. Ah, 19 7 Forky. Tim multi masih Kai. Qubit ada tim Violet juga. Dan satu dead. Lihat Alison, nice play dari Alison. Eh itu musuh loh belakang. Nice sekali dari LQ Phoenix bila kan. Password. Oh dia mencet lompat. Tidak kena damage dong. Tipis sekali. Gak ada medkit, gak ada ping. Ada teleport portal. Teleport kapsul maksud gua. Oke, mencoba untuk looting ya. Dari Qubit ada Ultima Pie, berhasil mendapatkan tim Violet tadi, langsung jadi secure point. Di situ ada Naomi. Dan ada Inomak. Oh, dibolak-balik dia. Lilo berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Ultima Sky. Apakah Lilo berhasil? Masih Lilo, kita lihat Wellot berhasil menjatuhkan Lilo. Lagi on fire nih dari Sick Eye nampaknya. Ini dari Shaping ya, tadi ada Qubit bom sih. Ada Bian di sini, Kimut. Wih deh, YouTuber semua ini anjing. Ada Anthony, Kemun, Nip Nip, Buset. Streamer sosis nih full. Kalau bapak nih gua nggak tahu ya siapa, gua taunya ini Kemun, Nip Nip, terus Anthony lah. Oh GP Bang Ray itu komunitasnya goldnya ini ya, streamer semua anjing. Tinggal si Salmong tuh bisa ditarik mau di YouTube gitu kan. Gawan berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim BTBN N1. Transfer oleh Sigma Aska. Dapatkan damage tapi sedikit ya. Kita lihat dari lain di sini dari 7K melawan BTBN N1. Bila diserot nggak kurang dia. Quick lagi. Aska tadi banyak sekali nih. Lawan Uber. Ada Raizo. Oh salah skill dia. Cobaan flash shoot oleh EZX. Raizo masih digo peluang spray masih Raizo. Itu melawan Sigma. Kita lihat Raizo 2 versus 1 dimenangkan oleh tim Sigma. Kita lihat Aska. Nice sekali. 2 orang terjatuh dari tim GP ya. Sisa satu orang di sini. Oh ada support ini. Oh enggak sih. Oh boy, di situ boleh menyatukan Forky Naba. Dinas. Oh ini. Biasanya menyatukan ukuran di situ. Oke, nice spray dari seorang Sugus. Tipis banget Sugus.
dari Legend Demigod mendapatkan Flaregan ya. Carry. Udah hilang ya. IBN Yola melawan Forkis NN. Spray oleh TK. Harusnya masuk banyak sih tadi. Oh enggak. Cuma armor. Semangat Gabium. Go go stick eye. Spray mencoba untuk maju, nice spray dari Amorde. Dua orang di situ. Ada backup nampaknya dari PK belakang dan seorang Dovi yang maju ke depan. Tapi dari tim RBNNB ini jauh sekali ini ya backupnya. Oh masih looting dia. Memilih senjata terbaik. Di sini dia menggunakan AWM dan M4. Melakukan spray oleh Yolo. Sakit sih tadi Dovi kenakan. Ada yang terbang di sini. Jadi item misterius masih seru ya ini. Kita lihat item misterius berada di wilayah Wari. Dan dari ultima asik ayo mendapatkan Silly Dragon dari arah kapal Bela Mountain. Hukon udah mendekat. Goldev nih mendapatkan mecha. Di sini ada BFO. Dari 7K mendapatkan dua item misterius ya, BFO dan apa? Pedang. Ayo, berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim 3 N2L. Oh ada spray tadi dari Popui. Berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim 16. Nice spray dari Popui. Belum mendapatkan hasil knock tadi. Kita loop di situ dari belakang, sisi belakang kita lihat sangat enak sih ini. Popui ini 2 versus 4 loh btw. Nice sekali kombinasi permainan cukup bagus ya dari N2L. Well versus 4 disini berhasil memenangkan pertandingan. Loe 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 PL PL. Gokil. Wow, ini tersesat nih. Harusnya tahu sih ini dari EZX nih. Ada tim legend apa Demika di situ. Apain dia? Dayum, nice sekali play Dayum menggunakan bot ya. Oke kita lihat ini nampaknya mereka menahan zona ya karena nggak mendapatkan item misterius kayaknya sih. Ini Popui masih looting manja ini. Ultima RB. Tidak menyadari dari tim Legend Demigod ada seorang Popui di situ.
Oh, dari RFQX ternyata harus kalah tadi ya melawan tim GD Team One di Rainbow Island. Ada RFQX di situ. Nah sekali RPG dari seorang Kai. Jatuhkan cheese, langsung aja dipulangkan seorang cheese. Rame nih. Ini Dovi. Thank you Papi Kiano, dikirim clover. Oh, mereka udah menyiapkan vital di situ. Ya, poni. Biji. Halo Om Foxtail. Wih, halo Om Boy. Aduh, tiba-tiba ngagetin gak tuh? Bentar, bentar. Aman. Kita ditemani oleh Om Boy, guys. Yo man. Ini dia. Buat kawan-kawan Foxtail Gaming dimanapun berada. Gila. Wih, ada yang pakai apa namanya ara-ara nih Om. Betul sekali, dua biji nih ara-ara. Ara-ara ya. Ada spray ya dari Ultima kayaknya, nah kan. Tapi di situ ada dari tim 7K juga dekat sekali. Gunakan UFO di situ. Nah, kita lihat. Awas, penggunaan naga yang sangat ya baik sekali. MN Pai. Nice movement dari seorang Pai di situ, tapi belum mendapatkan kill. Oh, Nen nih harus dijatuhkan ya. Tapi nampaknya Wallop gak terjatuh. Oh, spray, namun masih belum bisa mendapatkan satu kill. Iya. Sepertinya di sini naga harus. Ini Om Boy tiba-tiba masuk dan tiba-tiba ngebacot, guys. Bingung, penontonnya bingung nanti. Gak apa-apa. Ini nampaknya di match kedua, di match pertama kan tadi yang champion ini Om dari Ultima Nenai. Sick Eye. Six Eye. Mm-mm. Tapi nampaknya di match kedua kurang beruntung nih. Ada yep. Tiga orang. Ya, menyisakan satu orang yang menggunakan naga ya, dan si naganya sudah menangis tersipu malu dan harus dipulangkan. Ini posisinya sangat kurang meyakinkan Om ya, karena posisinya dari Ultima ini di tengah-tengah gitu. Iya. Menjadi orang ketiga. Langsung saja dipulangkan oleh tim Legend Demigod. Legend Demigod. Ini dia tim favoritnya Om Boy nih untuk saat ini. Bisa aja iya. Om Boy. Yoi. Semoga Om Red tidak nonton ya. Semoga Om Red tidak nonton. Semoga. Oke, ada baku tembak di sana sepertinya antara Legion Demigod berhadapan dengan TMT sepertinya. Ya, tapi TMT 7K di sini memilih untuk mundur mencari lawan yang lain. Yap. Di area Black Salt di sini sepertinya TMT Iki 7K bersama Ukon menggunakan UFO-nya, namun ada sedikit spray dari area Black Salt sendiri. Ini Salty ya. Bukan Black Salt ya, Black Salt ya, di Rainbow. Di itu. Di ini. Dekat lab. Udah nyaring salah pula. Dasar caster amatiran. Tidak apa-apa. Om Boy belum pemanasan soalnya. Iya, pemanasan enggak tuh, cek-cek dulu kan, mic check. Oke, kalau pertandingan pertama tadi bagaimana nih Om Ewok? Kalau dari Om Ewok sendiri cukup keren sih tadi. Dan hari ini kayaknya dari Ultima Sick Eye itu lagi on fire, Om.
on fire ya. Wah, ini berarti PR berat juga untuk Legion Demigod ya. Iya. Yang mana kalau dari scrim-scrim sebelumnya, Legion Demigod ini juga memiliki power yang cukup untuk ini ya, untuk ibaratnya bisa kerja timnya itu bisa dibilang sangat apik sih. Betul. Di kayak sini gitu. Ukon berhasil diledakkan dengan UFO di situ. Dengan UFO-nya. Yang gua suka Legion dari Demigod nih, mereka mainnya benar-benar aman, benar-benar santai gitu. Yep. Tidak terlalu terburu-buru. Iya. Karena kalau di apa? Sausa Gamen sendiri, nice spray dari menggunakan seorang MK tadi. Yep. Menggunakan MK14 di sini. Seorang Mat berhasil mengenokkan tim dari tim 13 ya tadi ya. Kalau enggak salah. Iya, betul. Ya, tim 13. Ya, sepertinya dari Mat sendiri, Legion Demigod ini berusaha untuk mencari spot yang aman untuk mereka melakukan rush. Sepertinya demikian. Namun ada sedikit kejutan. Happy birthday to you, dari Mat. Iki, di sini ada Iki. Tidak diduga, di dalam sebuah kompon kecil, si orang Iki langsung memberikan HBD Gaming, guys. Waduh. Ada nice spray. RPG di situ. Menggunakan RPG. Betul, langsung aja lem. Yap. Lu jual, gua beli dah. Pokoknya gitu ya. Iya, Langsung backup fire dari Legion Demigod di sini. Ada langsung Alpha aja mencoba mengambil koin. Kita lihat apakah masih ada spot di situ. Nampaknya cukup jauh Om Poy di sini. Ya, sangat jauh sih Om. Karena ini PR juga untuk Legion Demigod. Kehilangan satu player ini bisa membuat pincang sih. Iya. Ya kan. Oke. Di sini ada tim papan atas juga dari GD Team One masih utuh. Ada Forkis masih utuh, Sigma masih utuh. Ada tim pendatang baru sepertinya kalau Om Boy lihat ini. Yang mana Om? Om Ewo. Nah, itu ada GP. Good people. GP ini adalah termasuk salah satu tim baru yang masuk di ranah kompetitifnya ini ya, Sosa Gamen. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu kepanjangannya tadi seperti Om Ewok sampaikan tuh, good people. Iya, good people. Penjualan spray di sini dari seorang Fadlan. Fadlan menggunakan mecha ya kan, udah memiliki power aim star yang sangat lumayan keras, menggunakan mecha pula. Waduh. Cukup sih. Oke, dari sini dia seorang CMT Sugus. Iya, berhasil mendapatkan seorang Sherry. Betul. Sepertinya menggunakan M4 kali 3-nya. Apakah langsung berpindah ke down ya, menggunakan rolling ball-nya, menggunakan skill rotasi. Di sini apakah Sherry akan dipulangkan? Sepertinya ada baku hantam di antara Legend perumahan di situ. Yap. Harus pulang bersama. Oke, ada pertarungan sepertinya Om di area dekat dengan kompon bawah ini, di atas. Iya, ini. Itu dia. RVI berhadapan dengan Gerdis Dogma di sini, Fadlan. Iya. Harus berhadapan dengan 3 orang dari RVI. Ya, Uchi, Stis, dan Cheese sepertinya kalau kita perhatikan. Betul. Yap. Langsung aja terpaksa dia. Seorang Fadlan harus dipukul mundur terlebih dahulu. Betul. Karena dari jumlah player dari Genesis sendiri itu hanya menyisakan 1 orang. Karena satu lagi tidak tahu di mana keberadaannya. Untungnya dari race 9N ini tidak mengetahui posisi si Fadlan Om. Iya. Tapi ini pemilihan atau spot yang dipilih oleh seorang Fadlan ini benar-benar menunjukkan bahwa seorang Fadlan ini memiliki pengalaman yang sangat-sangat banyak ya di dalam sebuah turnamen itu Om. Betul. Karena dia dengan pola yang diambil untuk melakukan defensif. Di sini Fadlan mengambil bagian pohon untuk menjadikan kompon untuk mengatur strategi kembali. Iya. Betul banget. Dari 7K tersisa Sugus seorang. 1 detik hampir aja dia terkena play zona. Yap. Sugus menggunakan rolling ball-nya langsung dimajukan, commit push dilakukan. Yap.
satu orang terdapat kan? Oh ya, jelas sekali. Komen, dia masuk ke zona yang kurang sangat iya. Epic ya. Harusnya kalau keputusan yang terlalu terburu-buru sepertinya. Masuk ke zona. Udah lihat tadi udah sisa 1 detik sih. Iya, benar sekali. Langsung saja di sini dari orang seorang RVI Uchi mencoba iya. untuk mengganggu ketenangan dari seorang 4K Ray ya, 4K Ray. Iya, mau reserve. Iya, tapi harus di apa dipulangkan ya kawannya ya. Betul. Apakah tadi koin apa poinnya dapat oleh RVI atau bagaimana tuh? Kayaknya sebenarnya didapat oleh 7K kan? Ya. Iya. Oke, flash shoot kah dilakukan oleh Jis? Gede Fadlan. Mencoba di situ. Iya, Gede Fadlan. Mengambil momen. Mencoba menggunakan flash shoot, teleport menggunakan sih ini. Kapsul. Dia harus mencari menggunakan lagi. Oh, sayang sekali. Masih belum berhasil. Oke, udah dipastikan ya. Congratulations. Sepertinya congrats untuk RVI. Iya. Mendapatkan RVI OS. 5 poin kill. Iya. Dan disusul di hashtag kedua ada GD dengan total poin 10 poin kill dan ada 4K9N dengan total poin sebanyak 12. Eh, betul enggak 12 tadi ya? Waduh, oh enggak, udah. 10. Sama, 10. Udah hilang, Om. Iya, enggak apa-apa, Om. Kan kita sambil belajar. Oh, oke. Okay. Okay. Nih, Om, kalau boleh tahu apa namanya kegiatan scrim kali ini diadakan oleh siapa sih, Om? Dari ini Fastor sebenarnya, Om. Oh, Fastor ya, bukan scrim ya, sorry. Dari Gary. Gitu, dari Gary itu Enma. Enma ya. Betul sekali. Mantap. Om Boy mau masuk ke skin? Boleh. Cek, cek, cek. Nah, ada Berlin nih, mantap. Halo. Ada Bapak Berlin di sini. Nih, kira-kira gue harus on cam juga kan, Nits? Iya, harus dong. Oh, harus juga. Oke, kalau gue dipaksa. dipaksa nggak tuh? Kita ramaikan scrim dari Gary ya, kita ramaikan nih. Kita buat heboh. Halo. Ih, Babang Berlin, sepertinya ada yang berbeda. Ada yang berbeda, Nits. Iya, putih-putihnya di kiri kanan. Ada putih-putihnya di kiri kanan. Ih, iya loh. Om Boy pakai wallpaper nggak ya? Nggak usah kayaknya ya. Nah, ceng video background, I think. Lego mana ya? Nah, tapi gue lagi di kantor, guys. Nah, itu kan? Itu di mana sih, belakang? Di kantor. Om Boy nggak bisa kalau main apa di apartemen. Kirain belakangnya gedung itu. Wah, iya kah? Gedung ya? Ya kalau angle-nya kayak gini kayak gedung kan? Iya. Iya. Kalau kita kayak gedung. Asik ya kayak anak-anak ini ya, anak-anak e-sport banget ya, Om Berlin ini. Cerah pasti. Iya, headsetnya baru. Ups. Aduh, keceplosan guys. Balen. Ini Om Boy tahu nih pasti abis apa? Ditabung ya kan? Hasil-hasil ya. Turnamen kayak gitu. Betul. Ya, nah, buat teman-teman tuh yang latihan seperti ini nih sangat berguna, guys. Jadi teman-teman tuh bisa sambil tidak hanya sebuah game, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat kayak gitu. Oh. Ya. Bisa menghasilkan. Iya, bisa menghasilkan. Ya setidaknya bisa beli pulsa lah ya kan. Betul. Nah, setidaknya bisa beli candy, Om Boy. Oh iya benar, bisa beli candy untuk gacha-gacha gitu. Betul. Nah, karena kalau di fast tour ini kita akan mendapatkan reward nggak sih? Kalau nggak salah dapat ya. Dapat. Nah dapet. Berapa tuh? Oh, sekarang berapa ya? Kurang tahu deh berapa ya. Tapi bisa beli jajan lah. Iya bisa untuk jajan ya. Bisa. Bisa lah untuk beli ya untuk inilah kan. Candy walaupun ditabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Yo man. Untungnya kita nggak ada ini ya, nggak ada apa sponsor candy itu. Nanti kita ngiklan endorse jadinya.
Koda aja sih. Ntar jadi ingetnya dunia games lagi. Iya. Ntar ya. Terus. Apa sih lagi masih kantor? Nah, gini aja udah. Enggak usah pusing-pusing. Oke. Enggak ada overlay kosong soalnya. Enggak ada overlay kosong enggak apa-apa. Enjoy. Ada berapa orang ini yang nonton? Ada 5 juta. Nih, om. 5 juta orang. Iya, 5 ada juta 5 RT. Orang. 5 RT bukan 5 juta, 5 RT. 5 RT. RT-nya RT DKI Jakarta, guys. Rame isinya. DKI Jakarta. Kok ini kok tapi kayak delay sih? Sedikit. Delay enggak sih, Bang Fox? Kagak. Kok di gua delay ya kamera gua? Kamera guanya? Enggak di sini. Iya. Om Boy juga. Ya kan delay kan? Mm-mm, sedikit sih. Sedikit ya? Sedikit lah. Enggak apa-apa, Om Ber. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Oke. Lah. Tapi itu enggak sih? Tapi kalau misalkan terpas di in-game-nya delay enggak? Enggak. Enggak dong. Enggak. Aman. Oke. Okay. Aman, tentram, terkendali, guys ya. Ciao, Miskru. Wah, tuh udah ada yang ngeluh. Semangat Rehan, Widih. Semangat Baby Yumcu. Mantap jiwa. Duh. Hari-hari ya. Kirain ya, udah jauh dari hal yang kayak begituan. Oh, enggak, Om. Karena hal-hal kayak gitu tuh membuat motivasi dan menambah semangat untuk para player. Betul kayak sih, gitu. Om. Cuman kita yang sebagai caster itu ngesek kayak gitu. Iya, sebenarnya kita sebagai orang yang enggak punya ayang jadi nyesek gitu. Iya, nyesek gitu. Lemes gitu. Iya, lemes, guys. Minus satu perhatian. Minus satu support. Iya, role support. Role support. Role support ya. Role support. Gimana kamu hari ini kabarnya? Alhamdulillah seperti yang Berin lihat walaupun sedikit lagi bindeng ya? Eh? Kayak lagi bindeng tapi? Iya memang. Karena bener, batuk, kan? Pilek gitu. Jadi ya lumayan lah. Kemarin lumayan. Sempat demam. Ya buat teman-teman nih yang walaupun lagi nonton karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini, teman-teman juga harus menjaga jarak ya, tetap menggunakan protokol kesehatan kita. Buat yang nontonnya lagi deket-deketan, tolong jauh-jauhan aja. Yang lagi pacaran, tolong jaga jarak sekitar 1-2 meter kayak gitu. Yang lagi LDR-an, nasib lus dada aja ya guys ya. Gua jauh banget lagi. Itu. Cie, ada yang curhat, caster kita curhat, guys. Om Mewah kita curhat, guys. Aduh, parah sih. Parah sih. Aduh, LDR. Siapa yang LDR ya? Oh iya, Om Mewah. Om Mewah kita, guys, lagi LDR-an. Jauh banget lagi. Gak apa-apa, Om. Yang penting hatinya tetap selalu dekat. Amin. Halus. Nggak, masalahnya sama, Om Boy juga gitu. Oh gitu. Om Boy juga gitu. Nah, walaupun sekarang udah nikah tapi ya itu tantangannya tuh ya gitu dah. Ngerti kok perasaannya. Oke, di match ketiga kali ini kita akan masuk ke map apa nih, Om? Map Battle Island nanti bakal di caster oleh Berlin dan Om Boy. Mantap. Udah lama banget nih enggak caster lagi. Udah lama banget. Lama banget. Ada Zal Zalatot. Terakhir kita waktu di SMID ya. Kalau Bang Berlin kan waktu di dunia game. Tapi enggak, terakhir di Scream Ladies. Oh, Scream Ladies. Iya. Oh, yang kemarin. Sehabis SMID. Oh, ya, sehabis SMID. Betul. Ini apa kalau kita lihat-lihat karena adanya komunitas kita yang saat ini sudah semakin ramai dan event-event yang sudah semakin banyak itu benar-benar akan hadirnya SMID itu benar-benar menambahkan apa ya ibaratnya atau memberikan rumah buat teman-teman atau Islander-Islander Sosa Gamen nggak sih, Om Ber? Betul banget. Iya benar sekali ya.
Nah, karena apa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, contohnya kayak beta test kemarin tuh, aduh, rame banget sih. Rame ya banget. Kan? Ntar bakal rame lagi sih, Om Boy. Iya, benar sekali. Nah, buat teman-teman yang belum ibaratnya belum join di SMID, bisa langsung follow Instagramnya SMID di smid.community, guys. Betul. Gitu. Yang belum follow juga IG-nya Om Boy, Om Boy Gaming juga jangan lupa di follow IG-nya ya kan. Jangan lupa Boxstyle Gaming juga. Jangan lupa di follow tuh. Sama Berlin Gaming ada ya? Ya, ada. Gak ada. IG apa? IG Berlin Gaming. You ada lagi kalau enggak salah Om Boy, betul enggak? Oh iya lagi bener. Nah, bener kan? Nah. Jangan lupa di follow, guys. Nah, buat teman-teman yang pengen yang ingin lihat ya kan kegiatan pada hari ini ya. Misalnya tadi ketinggalan nontonnya ya kan. Nah, teman-teman bisa langsung nanti subscribe channelnya YouTube-nya Voxel Gaming, guys. Betul. Nah, karena dari Om Voxel sendiri itu akan re-upload kegiatan live stream ini di di YouTube-nya, YouTube-nya Om Voxel kita, gitu. Voxel kita, yo ih, oh, iya. Voxel Game TV, guys. Iya, Voxel Game TV. Nah. Dan juga thank you ya dari Nixi, Anggawin sama Cacaku udah di follow. Jangan lupa mampir ke channel YouTube ya. Mampir aja nggak apa-apa. Mampir, jangan lupa di subscribe. Ceki nggak apa-apa. Match tadi itu jam berapa, Bang? Belum diumumin nih. Katanya break 5 menit tadi. Oke, break 5 menit. Boleh ngerokok kan? Boleh, bebas. Boleh bebas, santuy. Enggak, tadi kan soalnya beda-beda ini, beda kemarin kan beda kegiatan. Takutnya yang ini enggak diperbolehin ngerokok gitu. Di sini ngerokok boleh, cuma narkoba doang enggak boleh. Enggak boleh narkoba. Narkoba enggak boleh. Kalau narkoba itu narik kor Bapak. Bukan sabu. Ih, kok itu sarapan bubur? Iya sih, kan kita bahas narkoba dulu. Apa tuh? Nagasari Korket Bakwan. Nah, apaan tuh? Oh, Nagasari. Tahu. Iya. Kan pasti ini jokesnya bapak-bapak tuh beda sama anak muda zaman sekarang, guys ya. Tapi pasti anak muda sekarang Nagasari banyak yang nggak tahu sih, Om. Iya, pasti mereka kiranya itu yang minuman saset. Rutisari. Nagasari itu yang itu kan, yang kayak pisang gitu kita, kan, dibungkus gitu. Kita nggak di endorse, jangan disebut merek. Oh iya. Nagasari masuk dong. Tahu aja Om Berlin kalau dikasih kode. Itu apa nih? Itu Nagasari itu kan Om Be? Apa sih namanya? Kayak semacam apa yo? Apa sih makanannya dibungkus? Kulit pisang, bukan pisang, daun pisang gitu kan? Iya. Yeah, manis. Yeah. Aduh, gue tawan tuanya dong. Enak itu makanan zaman dulu itu. Parah sih itu, enak sih. Iya, yeah, enak. Nagasari, korket. Korket tuh apa? Nah, korket tuh nggak tahu tuh itu. Ada yang bilang kroket, tapi ada yang bilang korket. Kroket, baru dah. Iya. Yeah. Kroketnya gimana? Pastel. Oh, pastel. Kalau teman-teman yang apa daerah Pulau Jawa itu rata-rata bilang pastel. Nah, kalau Kalimantan itu pasti bilangnya kroket. Kroket. Kroket itu yang apa? Yang bisa terbang itu. Raket. Iya, betul. Iya, iya, raket, betul. Enggak salah sih. Iya karena aja sih, guys. Raket itu yang buat kaki tuh, kalau masuk rumah kita. Iya, benar. Kaset. Iya, kaset itu yang ini, yang apa namanya? Lupa gue. Lupa gue mau nyambungin lagi, lupa. Kaset itu tuh yang kaset rumah gitu, kalau misalnya orang-orang korupsi, kaset-kasetnya ditahan gitu. Oh, iya benar. Contoh kayak kemarin kan yang lagi viral.
yang banyak kan yang lagi yang lagi viral juga banyak om boy yang penipuan itu. Oh iya itu nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh sebut merek karena kita nggak di endorse. Iya kapan ya endorse dong. Oh iya, siapa mau sih di endorse sama penipu. Jangan kita mau bilang tadi jangan. Oke guys ya. Jangan guys. Walaupun rezeki tak seberapa, tapi yang penting halal. Sekarang suka bingung nih, ngomong-ngomong kameranya kemana, bingung. Sombong lah. Om Boy juga bisa, Ber. Om Boy juga bisa, malah pindah-pindah tuh. Curang-curang. Sama Om juga bisa pindah-pindah, Om. Tapi waktu di dunia game gak bisa pindah-pindah, kan? Gak bisa, kalau itu gak bisa. Kalau di dunia game udah, diem. Diem aja udah. Aduh. Yuk buat teman-teman jangan lupa apa namanya follow Nimo TV-nya Om Foxer kita karena di Nimo TV-nya Om Foxer ini lebih seringnya adalah kan membuat scrim-scrim baik itu dari Jerry kemudian dari tim-tim yang mungkin akan mengadakan event kayak gitu dan pastinya dari smid.community guys. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dan pengen banyak belajar untuk apa namanya gameplay seorang player kompetitif, nah itu teman-teman bisa langsung lihat di channel Nimo TV-nya Om Foxel kita guys. Gila mantap. Mantap kan dari Om Boy. Buat teman-teman yang ingin ya kan melihat reviewnya ataupun reuploadnya bisa langsung subscribe channel YouTube-nya Foxtel Game TV. Atuh. Foxtel Game TV. Jadi tadi dipromoin gitu. Terus gila Om Boy. Yoi. Wah. Karena kita keluarga di SMID. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi kalau keluarga itu pasti saling bantu. Dan jangan lupa follow akun project terbarunya Bang Foxtel Gaming. Wih, apaan tuh? Wow. Jadi ya. Om Boy nggak tahu guys. Apaan? Jadi itu? Sekarang Bang Foxtel Gaming itu menerima pesanan untuk overlay stream. Gila, siapa tuh Foxtel? Keren banget ya. Iya. Namanya Foxtel Project. Anjay, di follow di IG-nya. Jangan lupa. Jangan lupa guys. Iya, testimoninya by Berlin. Itu overlay base malam itu yang bikin Bang Foxtel. Oh. Pantesan. Mana yang terbaru belum dikirimin Bang Foxtel? Iya, nanti dikirim. Iya. Wah, gitu, berarti overlay. Nanti Omboy juga boleh dong nge-order kan? Boleh. Oh, terbaste bisa. Yoi. Kalau Om Boy sih pasti nggak bakal bilang harga teman ya, enggak. Karena Om Boy yakin seorang teman itu pasti menghargai temannya selalu lebih tinggi kayak gitu. Bang Foxel itu harga temannya juga mahal Om Boy, jadi jangan pakai harga teman. Mahal harga teman malah. Bagus. Iya benar, karena itu tadi Om Boy bilang. Karena seorang teman yang baik adalah orang yang menghargai temannya lebih tinggi kayak gitu. Terima kasih banyak Bang Sangrai. Makasih banyak Bang. Kita guys. Ya. Thank you loh Bang Sangrai. Terima kasih banyak Bang Sangrai. Gedik balik. Thank you. Semoga rezekinya semakin melimpah. Amin. Ya kan. Baik dari Bang Sangrai-nya, keluarganya, semuanya. Boy, gitu. Kapan-kapan itu dong ajakin itu dong kayak betul. Paman Bang Sangrai gitu main dong. Gue pengen main dah. Gue pengen itu live sekali-sekali sama itu sama keluarga sama keluarga-keluarga itu. Ini udah ada nih, ini kan kalau nggak salah Om Boy itu Bang Sangrai itu termasuk leader guild-nya dari tim terbaru yang saat ini sudah mulai masuk nih di berarti good people kompetitif. Berarti good people ini nih anak-anak Bang Sangrai, waduh. Yoi. Tapi nanti malam Berlin bakalan live bersama good people, tapi good people-nya berbeda. Wow, siapa tuh? Kan nama baru kan sekarang partian itu ada 4. Is good. Oh iya, feeling good. Feeling good. Smell good. Sama good. Oh my good. Oh, Om Boy tahu tuh kalau yang smell good itu kalau enggak salah salah satu pro player-nya Sausage Man. Iya, ya kan? Yang
Logonya itu inisialnya RRQ. Ya, sempurna inisial itu mah. Termalam ya, kan? Nih ada partian good. Iya. Ya berbeda itu, bukan good people. Jadi jangan ditabrak ya guys ya. Itu termasuk, aduh susah sih guys. Itu orang-orang pilihan semua itu dalamnya susah. Jangan ditabrak. Bagus kabur aja. Orang dalam itu. Iya orang dalam. Itu di max senjatanya tuh nggak ngotak guys, serius. Om Boy nggak bohong. Ngecit. Itu teman-teman misalnya ditembak tanahnya kenok. Jujur. Itu ada tuh di apa namanya konten di ini nih, di TikToknya Bayu Berlin, lihat aja tuh dia bareng sama Om Boy kemarin itu tanahnya yang kenok. Siapa yang cita-citanya bohongin orang tua. ditembak hit iba Om hit padahal nggak kena sama sekali. Ya kelakuan asli. Aku mikirin gue jadiin konten lagi. Amin ya Rob. Doa terbaik juga buat kalian. Terima kasih Bang Sangrai. Terima kasih Bang Sangrai. Bang Sangrai ini juga termasuk salah satu support system ya. Jadi beliau ini juga termasuk orang yang selalu care untuk masalah persausaha gamenan. Nah, gitu. Betul. Jadi, parah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang benar-benar ibaratnya selalu disupport sama Bang Sangrai kita guys, kayak gitu. Nah, pokoknya doa yang terbaik juga buat Bang Sangrai, semoga rezekinya dimudahkan. Amin. Dan selalu bermanfaat untuk nusa dan bangsa, khususnya para Islander. Amin. Masyarakat Islander kita guys. Amin. Yang penting sehat-sehat selalu. Benar, sehat-sehat selalu guys, karena kesehatan itu mahal. 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 Ya kan. Nah, by the way, anyway, Baswe. Gila. Ini ngomong-ngomong, pertandingan kita match ketiga ini jam berapa ya? Karena nanti kasihan viewersnya Om Foxter ini didongengin sama bapak-bapak tidur nanti takutnya. Tenang, ada saya juga anak kecil di sini yang ikut tidur. Oh iya. 20:54. Jangan cukup Om Foxter doang. Jangan Om Fox, cukup Om Foxter doang tertidur lagi live. Jam berapa Om Foxen? 20:54. Oke, tinggal 2 menit lagi guys. Oke, sebentar lagi. Yap. Di match terakhir pada kesempatan scrim hari ini itu di Battle Island mapnya. Tadi itu ada one man show dari seorang Fadlan Omber. Nah, yang mana kita tahu sendiri sosok seorang Fadlan ini dari Genesis Dogma ini merupakan player yang bisa dibilang memiliki power yang sangat-sangat luar biasa sih untuk betul banget. Dengan menggunakan kalau nggak salah Ombo itu 2 jari ya. Iya, player 2 jari tapi dia punya movement speed yang luar biasa dan untuk aim star-nya juga wah akurat banget sih. Karena itu dia Om, kalau misalnya di game kayak gini nih semakin minim kita main jari, semakin bagus aim-nya. Tapi minusnya itu akan kalah sama orang-orang yang yang menggunakan jarinya lebih banyak gitu, kayak misalnya 4 jari. Karena pasti bakal lebih cepat banget. Oh, berarti semakin banyak jari itu semakin bagus gitu ya, Om ya? Belum tentu. Semakin banyak jari. Om Boy mainnya 6 jari Om, sama jari jempol kaki. Waduh. Wow. Berat. Oh, tapi, sepertinya gimana Om Boy? Berarti kan ini kan sambil menunggu kita ya. Jadi kita sedikit berbincang ya, bukan sedikit ya, tapi udah banyak guys ya. Itu kalau nggak salah kemarin Om Berlin juga sudah ada ngasihkan tips-tips untuk bermain di Sosagemen ini kan Om Berlin ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman tuh bisa langsung cek tuh, karena biasanya tuh Om Berlin kalau di TikToknya lagi live itu tidak tersirat, tidak tersurat tapi tersirat guys. Gila. Nah, kayak gitu. Perhatiin aja tuh kalau pro player main tuh pasti agak ada yang berbeda tuh. Kayak gitu. Siapa itu pro player?
Ya karena Om Berlin kita ini termasuk salah satu, ya siapa sih yang gak kenal Om Berlin kita kan? Malah. Iya. Jadi dari teman-teman 7K itu merupakan runner up dari SEA kemarin. Nah, SMC bukan SEA, SMC gitu. Nah, ya. Tapi sepertinya tahun ke depan nih Om Ber pasti punya banyak saingan, Om. Banyak. Banyak banget. Dan itu yang sedang saya pikirkan. Nah, jadi teman-teman kalau kenal sama Om Ber jangan dikasih tahu strateginya, bahaya. Duh, terus langsung ngawinya teman. Tenang, kita harus profesional. Iya, benar sekali. Yang kita ambil itu adalah apa yang kita tonton, bukan apa yang kita dengar. Oke, okay, beat to the beat, beat to the game. Oke, okay, let's go to flight dari pesawat kita di map terakhir, di map terakhir pada hari ini, yaitu di Battle Island. Yap, let's back to the game, back to the start. I see. Yap, kita lihat Om Boy di sini pesawatnya cukup sangat adil karena ada di bagian tengah banget nih jalannya, Bang. Ya, Om Boy. Jalurnya dari kargo dok garis keras ya, guys ya. Kargo dok garis keras di sini. Waduh, ini cukup adil banget nih, Om Boy. Ya, kalau misalnya posisinya kayak gini nih, dari setiap masing-masing tim tuh pasti punya akan dapat kompon-kompon terbaiknya. Yap, ada yang bagian atas. Yang kemudian ada yang bagian bawah, jadi mereka tidak pusing untuk mengambil spot dari kendaraan, Om, karena kita tahu di apa namanya Battle Island ini merupakan map yang sangat-sangat luas di khususnya di South Agemen. Ya, betul banget, Om Boy. Nah, di sini kita lihat di map terakhir ini permainan kayaknya nggak akan ini nih, Om Boy, nggak akan monoton. Karena udah banyak banget nih tim-tim yang bakal melakukan fight di awal early game. Circle. Di early game, betul banget. Ya, kita karena di sini mereka udah mendapatkan poin, jadi mereka juga harus menjaga dan melakukan pertarungan yang lebih keras lagi, Om Berlin. Iya, betul banget, Om Boy. Nah, kita di sini ada pertandingan antara 7K dengan 4K, ya. Jadi sempat berhasil. Masih sempat ditutup pintunya. Oh. Gunakan AK-12 di sini, Ukon. Yep, berhasil memulangkan sementara waktu salah satu player dari 4K. Oh, ini kok bisa dicampur jadi 11K nih. Iya, 11K. 4 sama 7. 4 sama 7. 4 tambah 7. 11 tuh. Iya, 4. Okay. 4 4 orang versus 3 orang. 3. Kan di sini dari tim 4K. Oke, okay. Sepertinya 4K Witch telah terkenok sementara waktu. So, guys harus berhasil menaklukkan satu orang dari tim 4K. Tersisa satu orang nih, Om Boy. Akankah 4K bisa? Oh, dari sini kita Dawan. Dawan menggunakan movement dari salah satu Legion card yang saat ini merupakan Legion card yang sangat-sangat terbaik sih untuk di season ini. Yap, di sisi lain di sini ada pertandingan antara GD dengan RBN. Yap, padahal di sini kita lihat masih mencoba super. Nah, menurut slot movement daripada kita di sini berhasil menggocek dan langsung pulangkan saja sepertinya di situ Fadlan. Ini dia. Seorang Fadlan menggunakan dua jari dan bisa memiliki speed yang luar biasa, Om. Ya, betul banget, Om. Nah, di sisi lain ada tahun publik. Ini tim mana ini? Ah, ini Om Boy juga kurang tahu nih. Tim 15. Satu orang. 4K Rise dengan tahun publik. Kita lihat satu versus satu. Yep. Akankah tahun publik berhasil memenangkan pertandingan? Harus dipulangkan. Langsung dipulangkan karena taunting yang sangat dikasih tahu, satu, Om. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kok itu berenang? Berenang. Bener banget kan, Om Boy, tadi yang tadi bilang dari match 3 ini benar-benar banyak banget tim-tim yang udah melakukan fight di early game. Yap, benar sekali, Om. Karena mereka juga harus menjaga dan mengejar ketinggalan mereka di match sebelum-sebelumnya kayak gitu. Betul banget. Nah, di sini ada LGN. Iya. Ini Demigod ini nih kayaknya. Iya, benar sekali. Nah, Demigod ini merupakan tim yang saat ini bisa dibilang memiliki performa yang cukup-cukup stabil, Om. Betul ya, banget. Dari semua scrim yang sering diadakan, baik pun itu event. Nah, ini dari Demigod selalu menampilkan performa yang sangat-sangat luar biasa. Betul banget, Om Boy. Tapi kita juga nggak tahu karena di sisi view yang lain ada GP. Nah, ya, Good People. Ini dia. Datang baru. Datang baru. Iya.
akankah bisa dapat memberikan serangan kepada LGN? Tapi kayaknya tadi LGN satu orang terknock down atau ya, betul banget. Oh, darahnya cukup minim, minim darah di sini kita dari tim LGN DG karena masih GP. Early game. Jadi segala attachment itu masih sangat-sangat minim, Om. Ya, betul banget, Om Boy. Nah, tapi kita lihat GP Bayu. Loh, kok saya main? Loh, kok beda ya? Saya main. Beda-beda. Oh, beda. Beda-beda. Eh, Bayu, depannya saja yang sama. Jangan, iya betul. Bayu, bagus, Bayu. Teruskan. Oke, sepertinya dari GP sendiri masih mencoba untuk mencari vision dari keberadaan teman-teman ataupun musuh yang ada di depan mereka, guys. Ya, kita lihat lagi di sini Ultima Pai. Ultima Pai dari masih. Tim 2 masih mencari meluting-luting saja, karena kalau di early game apalagi di map untuk Battle Island ini cukup-cukup apa ya, makan waktu juga. Karena waktunya mereka untuk looting itu cukup lama, guys. Betul banget, Om Boy. Cuman kalau misalkan di antara seramai ini nih, wah, ini Gedinas. Ini siapa ini? Itu saja di sini menggunakan Vector. Oh, langsung saja mendapatkan DTB, mendapatkan salah satu player dari RVI. DTB Kibro di sini mencoba menggunakan kapsul teleport untuk melihat bagian atas dari kompon. Anon sudah dibangkan. Iya. Wah, ini kalau nggak sendiri dong. Iya, RVI Nui lebih memilih untuk meninggalkan teman-temannya dan menjaga placement point sepertinya di sini. Betul banget, Om Boy. Risis satu orang di sini GP RVI X Nui. Nui. Ini cukup sulit banget karena dengan minimnya lootingan juga, Om Boy. Yap, benar sekali. Dan kalau ini dia, Kalamemun. Ayahnya anak-anak, terkenal dengan ayahnya anak-anak. Iya, benar sekali. Salah satu streamer yang mendedikasikan dirinya untuk mendidik para apa ya, generasi muda di Islander kita. Yap, boleh lihat di sini. GPX Bayu, berhasil menokok. Jutge. Sudah berada di sini. Cover yang baik dari luar apa? Satu tukar satu menggunakan skill flying Legion card, menggunakan DP di sini, tembak saja. Apakah itu terjadi? Oh, menggunakan M16 kali 6. Ada yang sepertinya mengalami gagal koneksi ya, Om ya. Yap, dan ternyata GP harus dipulangkan oleh tim LGN di posisi 16. Nice try. Nice try. NT. Oh, namun di sisi lain di sini Ether datang menjadi terparti. Menjadi orang ketiga. Ini dia. Yep. Orang ketiga ini merupakan orang yang tidak diharapkan, Om Berlin. Ya, betul banget, Om Boy. Karena mengganggu kondisional ketenangan dan ketentraman. Dan langsung saja dipulangkan oleh Lord Rata. Iya. Lord Rata. Orang ketiga tadi ya. Oh, bukan. Ini merupakan tim salah satu tim dari satu player dari tim Demigod. Iya, Demigod. Dia berhasil mempulangkan satu orang lagi tadi dari tim Ether. Iya. Gua masih setia nih katanya kayak gitu. Jadi lu jangan ganggu gua dong. Masih. Iya, kan? Kesetiaan itu mahal soalnya. Betul. Ya, kita di sini era kiri air voice down 7K. Pertandingan cukup berat di sini karena dua tim kuat ada ya, dalam satu kompon. Benar sekali. Ini berada di area TKA. Ya, TKA. Three Kingdom Academy. Academy. Di sini. Nampaknya satu orang dari tim 7K sudah terknockdown dari Iki di sini dengan posisi yang cukup tidak baik karena diantara dari tim RRQ. Tapi dari Om Boy sendiri paham maksud dari Iki mengambil bagian dari gedung tertinggi dari TKA ini sebenarnya ingin mencoba mendapatkan vision lebih luas, Om Berlin. Betul banget, Om Boy. Nah, kita lihat lagi di sisi lain ada RRQ Punix di sini berhasil meratakan tim mana tadi itu barusan? Sepertinya dari bukan TMT tadi, barusan ada kill feed TMT, guys. Di taunting saja. Woi, ede. Taunting gaming banget di sini. Ya. Jadi ini kita perbolehkan ya, Om Berlin ya. Supaya tidak adanya rasa baper-baperia. Baperia karena game ini kalau misalnya ada hal yang kayak seperti itu tuh langsung membuat fun gitu loh. Iya, buat fun aja. Buat fun aja. Oke, kembali lagi.
Di sini ada tim Sigma yang masih melakukan rotasi, mencari positioning terlebih dahulu, ya kan, menggunakan buggy. Dan di sini ada Sigma, Sherry. Ini Sherry juga masih termasuk dari Sigma kah? Sherry ini kalau nggak salah leadernya. Oh, leadernya? Yap. Oh. Leader dari Sigma. Kalau... Om, lihat Om. Skin terbaru dari UAS kita, Om. Ini dia nih emang skinnya. Untung saya sudah punya, jadi tidak iri. Ini ada di season plus kan ya? Iya, benar sekali. Baru punya kan? Iya, baru punya. Hehehe. Oke. Ya, biasa seperti biasa ya guys ya. Di early game, di Battle Island ini masih cukup-cukup membagongkan. Karena map yang sangat luas, ya kan? Dan di sisi lain, dari masing-masing tim itu harus melakukan rotasi yang cukup-cukup jauh. Betul banget, apalagi dengan setup sekarang sudah ada meta setup item, nah itu cukup rumit banget. Benar sekali. Malah jalur sekarang jalur rotasi itu hanya untuk di awal, sisanya itu ya udah setup item. Yap. Karena kalau yang kita kenal, salah satu tim yang memiliki setup item mysterious item atau MI cukup baik itu masih dipegang oleh RRQ ya. Iya, untuk sampai saat ini masih RRQ. Cuman dari tim Legion dari 7K itu udah mulai setup juga Om Boy. Iya, benar sekali. Itu dia. Jadi itu kalau lihat RRQ dapat mysterious item tuh kayak ibaratnya RRQ ini udah punya channel banyak gitu loh untuk mendapatkan mysterious item. Jadi dari sosa game-nya itu diminta untuk nurunin, oh nih gue di sini, turunin di sini ya, kayak gitu bahasanya. Betul banget Om Boy. Oh, kita tuh zona sekarang sudah mulai mengecil. Kental, ke bagian area atas. Bagian atas. Tapi item udah keluar belum ya? Belum Om. Oh belum ya? Di sini belum. Oh masih kecil ternyata. Zonanya tuh oh berarti cukup atas banget ya? Oh, iya. Berarti zonanya cukup lama juga nih. Circle ke atas itu tuh lama banget. Bener Om. Ini menjadi sebuah PR di mana banyak player atau tim-tim yang berada atau mengambil kompon di area paling bawah dari Battle Island ini harus masuk dan melalui banyak dari tim-tim yang sudah menunggu di dalam circle Om. Ya betul okay. Banget Om. Kita lihat tadi dari map tadi kita lihat udah dari masing-masing player sudah mulai bercampuran, satu di mana gitu. Wah, itu gila banget. Karena kalau di season 1 ini, SS1 ini sepertinya meta untuk vehicle itu sudah sangat dipertimbangkan, Om, apalagi menggunakan di salah satu map Battle Island ini kayak gitu. Betul. Betul banget, Om. Menggunakan arah-arah seperti arah-arah. Spray dari seorang Sigma di sini mendapatkan Lord Rata dari tim Legion Demigod tadi ya sepertinya. Iya. Langsung saja banget. Dipulangkan untuk sementara waktu. Nah ini penggunaan Legion Card yang sangat baik, di mana mereka menggunakan visel, apa bukan visel sih? Apa namanya sih untuk pelindung barrier, shield. Barrier air. Shield. Ya shield. Ya tuh kan kita lihat di sini di game lain rotasi mobil itu sangat dipentingkan, tapi kalau misalnya di game ini tuh setup item yang benar-benar dipentingkan. Kita lihat di sini dari 7K akankah bertemu dengan Legion DG, siapa yang dapat lawan di sini. Namun terjadi perebutan sebanyak pemain cukup baik dari Yum di sini berhasil menokong satu orang dari 7K. Cukup baik dari Yum. Ya ini dia pertarungan di awal untuk mendapatkan mysterious item itu harus mengorbankan player dari masing-masing tim yang ingin bersikeras untuk mendapatkan mysterious item itu. Om. Ya betul banget Om Boy. Taan kita lihat juga di sini RRQ Pinoy tadi berhasil mendapatkan satu lagi dari tim 7K yaitu Ukon. Oh Ukon kan cukup berbahaya. Terisi satu orang dari Sugus. Yap. Inilah. PR banget sih untuk 7K. Betul banget dak. Lagi-lagi dari tim Legion DG di sini berhasil dipulangkan lagi oleh Sigma. Satu persatu sepertinya. Satu persatu. Betul banget. Menyisakan dua orang. Tapi seharusnya dari Legion Demigod ini bisa sih untuk revive temannya kan kalau kita perhatikan. Ya. Betul banget. Smelga di sini menggunakan Mecha Burst
yang mana merupakan salah satu vehicle yang memiliki durability yang cukup-cukup tinggi. Oh, kata di sini dari GP dengan RRQ benar-benar wow, komit push dilakukan oleh op, nampaknya sudah dipulangkan. Iya, oleh RRQ dan Smellgood. Ah, ini dia Smellgood baru dibilang. Iya. Dan GP harus berpuas diri di posisi 13 sepertinya. Yap, betul sekali. Strike. Wow, Fadlan mendapatkan salah satu mistress item yaitu pedang legendary kita. Oh, tapi di sini ternyata Baby Yum itu berhasil dipulangkan oleh tim GD. Om Boy. Wah. Karena Shield Dragon, iya Shield Dragon didapatkan oleh Lolbeck. Lolbeck ini salah satu dari tim GD. Wah, permainan cukup baik banget dari GD berarti. Iya, benar sekali. Karena Yum GD ini sepertinya sudah mulai panas ya, Om. Iya, betul banget, Om Boy. Di sini Yum hanya untuk diberikan senang sekali dong, sesaat. Iya. Wah, dapat tangga nih. Iya, gua habis itu diambil oleh GD. Iya, benar sekali. Bagus banget. Ya, sepertinya di situ dari Sigma telah terkenok untuk satu orang dari Legion Demigod, sepertinya mencoba untuk membalaskan dendam dari teman-temannya. Namun di sini ada backup fire ataupun commit push yang dilakukan oleh tim Sigma sendiri enggak terhadap tim dari Legion Demigod. Sigma kita di sini. Legion. Oh, nice sekali. Berhasil. Udah. Dua orang yang nampaknya sudah berani sekali. Demigod HP-nya juga masih bagus. Masih full. Di sini. Mat, benar permainan cukup baik. Oh. Cukup hit kita lihat di sini. Oh, menggunakan legend card yang cukup baik dari Mat di sini. Yap, kita lihat lagi. Tersisa satu senjata. Orang nampaknya dan nampaknya harus dipulangkan oleh Ultima. Harus Omboy. Berpuas diri. Di sini Ultima sebagai orang ketiga, Om. Omboy. Betul. Kok Omboy sih? Omboy. Oke, itu tadi ya. Itu tadi dari Ultima menggunakan senjata baru tuh, Om. Sebenarnya apa sih Om Boy? Senjata Astro Boy. Astro Boy. Iya. Kita sebut Astro Boy lah ya. Iya, lebih mudah Astro Boy. Bener ya, sih, kan? Bener-bener. Kita sebut aja Astro Boy ya. Bener sih, emang kayak senjata Astro Boy sih. Iya, sebenarnya bisa mirip satu lagi Om, yaitu senjata Iron Man. Tuh. Oh iya. Iya kan? Iron Man apa Astro Boy sih kayaknya. Astro Boy kan soalnya aja, udah lama banget. Iya, udah lama banget enggak nongol lah karena Astro Boy. Iya, jadi kita namanya Astro Boy aja. Oke, sepertinya di sini Ultima harus berhadapan dengan 4K9N yang sudah diketahui oleh tim Ultima sendiri keberadaannya dari tim 4K9N ini. Oh, udah 4K dan di sini berhasil menolong satu orang dari tim Ultima. Hellboy harus knockdown nampaknya. Yap, flash yang sangat apik dari Hellboy. Yap, Rise di sini sudah mulai maju nampaknya mengacak-acak barisan dari Ultima. Serangan baik dari Ultima. Dan kita di sini ada pertempuran Indosiar namanya nih, Om Boy. Kok bisa Om Red? Om Ber. Karena di atas semua ya. Dari Ultima Mipo di sini berhasil menolong satu orang dari 4K berhasil dikejar-kejar. Kita lihat. Langsung saja mencoba untuk mereload senjata terlebih dahulu dari Ultima Mipo, tidak mau terburu-buru sepertinya. Backup fire dilakukan oleh tim Ultima. Masih saja di sini. Hellboy masih sempat di revive sepertinya. Kalau kita perhatikan tadi. Dan kita lihat di sini Om Boy, dua orang dari tim 4K. Oh, tiga orang harus terknockdown dan satu udah di end. Terus satu orang dari tim 4K, 4K TK. TK. Kita lihat dah. One man show, namun tidak mampu bertahan dari gempuran yang dilakukan oleh tim Ultima. Di sini Ultima sangat-sangat komit dengan posisi masing-masing timnya untuk melakukan rush di salah satu kompon yang diisi oleh tim 4K. Bagus banget Om Boy juga. Tadi tim Ultima di sini tadi tersisa 3 orang. 3. Tapi ternyata bisa merevive. Dan malah dibalikan keadaannya 4K harus dipulangkan. Iya, benar. Itu dia. Karena gini, cukup baik. Dari tim Ultima ini sangat maksimal dalam penggunaan senjata yang baru ini, Om. Om Ber lihat, itu senjata Astro Boy ini memiliki durability damage area itu yang cukup luas, Om. Iya, luas banget, Om. Apalagi buat ngeras ya, itu OP banget sih. Iya, benar sekali. Tapi kita di sini ada tim ladies dari TMT Violet. Dengan menggunakan flying car
Di sini Mas coba untuk melakukan rotasi, ya kan, masuk ke dalam kompon. Apakah tadi sedikit tembakan atau damage yang diterima oleh TMT ini berpengaruh untuk mereka melakukan rush? Yap. Nah, kita mau selain sini ada pertempuran antara TTB N1 dengan Genesis Dogma. Semua naga. Kita lihat di sini. Wow, dari Gedeping dengan Lolde harus knockdown. Nampaknya. Oh, Lolping di sini. Kenapa kalau tidak menyembur? Ternyata delay nampaknya. Namun masih menolong satu orang dari tim DTB. Tersisa. Ini dari GD sendiri memiliki dua misterius item, Om. Tiga, Pak, Om. Tiga ya. Waduh, Dombok, pedang. Pedang. Sama naga. Iya. Kalau spray dari padlan di sini masih mencoba spray belum berhasil nampaknya. Kita lihat langsung dari DTB. Oleh GD di sini padlan. Tuh, yep. Bisa kita perhatikan, Om. Tembakan yang diberikan oleh senjata Astro Boy ini cukup-cukup membahayakan dan membagongkan, Om. Iya, betul banget. Dan Narok berhasil dikonkron oleh Loldev di sini. Berarti susah satu lagi, Om Boy. Iya. Gimana kah tim GD situ lagi? Apa namanya, posisinya tuh sangat jauh dari teman-temannya. Nah, ini ya, betul banget. Nah, tapi tanpa Om Boy sadari, ternyata sekarang ini untuk ngenokin untuk nge-end satu orang yang terkendor oleh pakai naga itu tuh nggak bisa loh, Om Boy. Harus dua kali. Iya, ya, benar sekali, Om. Karena damage yang diberikan itu untuk updatean saat ini itu naga itu memberikan damage yang bisa memantulkan musuh yang telah terkendok, Om. Iya. Kayak gitu banget. Jadi sekarang untuk nge-end itu udah nggak bisa. Masih kok untuk knockdown pun bisa gitu. Iya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya berpengaruh kepada player atau musuhnya kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman kita lagi iseng-iseng menggunakan naga, kita tembakkan ke teman itu akan mental, Om. Iya, iya, Om. Kayak gitu. Itu kadang mainan pas lagi gabut pasti circle, circle nyari bot. Nyari bot. Kayak gitu. Iya, kita lihat di sini. Ultima. Di sini tim Ultima sudah mengetahui akan hadirnya tim 10 di area kompon depan mereka. Oh iya, dari tim RRQ di sini mulai mengajar, nampaknya cukup agresif dari tim RRQ. Kita lihat masih mengajar. Oh, dari ini dari mengajar. Oh my god. Kita masih di spray, oh my god di sini. Oh, namun belum berhasil. Masih saja terus di commit push untuk diras. Sepertinya mobilnya tersangkut, Omber. Di area pinggir dekat jembatan. Namun kita di sini Mipo berhasil melakukan satu orang dari tim RRQ dan di cover oleh RRQ lagi. RRQ Pinoy berhasil melakukan satu orang dari tim Ultima. Satu bersatu. Nice try. Ya, Pinoy di sini berhasil knockdown dua orang dan nampaknya tersisa dua orang lagi dari tim Ultima. Yap, benar sekali. 2 versus 3. Karena kita di sini Mipo, bukan Mipo deh. 2 versus 4. Iya, benar sekali. Di sini dari tim Ultima sebenarnya masih diuntungkan sih. Dari RRQ ya, dari RRQ ini masih diuntungkan karena memiliki player yang cukup banyak. Kayak gitu. Namun dari sisi depan itu ada kedatangan dari Loldev, Om Boy. Iya, benar sekali. Kedatangan tamu baru lagi dari GD. Kita lihat Loldev di sini mulai mengacak-acak barisan dari tim RRQ nampaknya. Oh, cukup berbahaya dari Loldev. Akankah Loldev di sini harus knockdown atau malah sebaliknya? Yap. Dari Loldev sendiri mencoba untuk melakukan rotasi di area bagian bawah dari jembatan. Yap. Kita di sini benar-benar mengeri. Nih ya, Ultima Pay berhasil knockdown dan bang berhasil melakukan satu orang. Oh, dapat 2. Mipo harus ter end tampaknya. Tembakan yang sangat apik sekali dari seorang GDS 7K. Oh, di 7K ini yang kalau nggak salah yang main tuh si siapa ya? DG. DG. Iya, DG Mai. Kalau nggak salah. Oh, iya. DG Mai. Namanya itu kayaknya namanya dari semua squad ini ya. Enggak, itu kayaknya iya sih. BFD itu kan kalau nggak salah orang itu yang kayak itu kalau nggak salah udah pensi. Kalau nggak salah ya. Iya, benar. Betul kan? Benar. Iya, berarti aku udah berbeda tangan. Zona keempat ya, kalau nggak salah ini. Zona keempat, circle keempat kita sudah mengambil sebagian 1/2 atau setengah dari laut nih atau air perairan, Omber.
Dan tadi kita lihat juga Om Boy, ternyata malah tim Ultima yang masih tersisa loh. Dari tim RRQ sudah dipulangkan. Iya, karena dari RRQ Hellboy sendiri ya? RRQ sepertinya sudah rata, Om. Oh enggak, masih ada Pinoy. Masih ada Pinoy kah? Iya, Pinoy itu ada Pinoy dalam pohon. Pepohonan. Ini dia. Iya. Oh, dua orang, Pinoy dan Nervoice. Oh iya kah? Iya, itu di kiri Pinoy sama itu Nervoice masih hidup. Oh iya, Nervoice masih hidup. Cuman sepertinya yang berada di dekat dengan GD ini menyisakan seorang Pinoy. Iya. Kalau kita perhatikan. Pinoy. Di manakah si Nervoice? Iya, Nervoice di mana ya? Iya, di manakah? Masih sama misteri, guys. Tapi di itu dia. Ada. Tuh dia, dia melakukan rotasi jauh. Iya, dari Pinoy. Ini kalau kita perhatikan tadi Ember ada pembegalan ya di area jembatan. Ini mengingatkan kita pada salah satu game tetangga kita yang hampir kurang lebih sama. Betul, ya, kan? Om Boy. Di area jembatan itu menjadi salah satu tempat di mana akan terjadi pembegalan massal. Kayak gitu. Pembegalan massal, betul. Yo, iya. Nah, di sisi lain ada RVI versus RVI namanya. Oh, enggak. RVI versus GD Simon. Wow, kita lihat di sini berhasil menakdown dan meng-end satu orang dari Chase di sini menggunakan RPG cukup baik. Oh, tidak berhasil mendapatkan dari naga dari GD tadi. Mencoba menyembur dari tim RVI namun berhasil untuk melakukan teleport terlebih dahulu. Langsung di secure point dari RVI Chase mendapatkan 2 kill point. Di sini GD Pink T1 dipukul mundur terlebih dahulu karena naganya sudah menangis terseduh-sedu. Yap, okay. Namun di sisi lain di sini ada Padlan dengan mekanya yang kita tahu penggunaan meka dari Padlan cukup baik banget, Om Boy. Yap, sangat 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 baik malahan, Om Ber. Yap, betul banget. Kita lihat lagi Om Boy di sini masih benar-benar acak-acak nampaknya. Namun dari tim RVI ini masih full, Om Boy. Ini cukup sulit juga. Apalagi ini semua bermain dalam rumah. Ini ya, susah banget. Mereka lebih komit untuk melakukan defensif di area bagian dalam sebuah kompon sepertinya. Betul, Om Boy. Ya, tuh kita lihat di sini kan tuh. Dari Mecha Fadlan T1 sudah mulai berasap dan langsung saja dirubah mobil langsung melakukan rotasi. Ya, kembali lagi ke Smelgat di sini yang sudah berhasil dihidupkan kembali. Berhasil dihidupkan. Iya, benar itu sekali. Dia. Dari jadi tugasnya Nervoice tadi sepertinya melakukan reviving, Om. Betul. Itu cukup baik banget dari pilihan opsi. Iya, benar sekali. Apakah di sini dari TMT Sugus? Oh, ini bersebelahan, Om. Berenang di sebelah-sebelahan. Iya, betul banget, Om Boy. Ini cukup sulit juga dari Sugus 7K karena sudah di-lock oleh Smelgut. Iya, benar sekali. Tapi tapi kita lihat posisi dari Sugus ini tuh ada di dalam zona, Om Boy. Ini cukup baik banget. Iya. Karena kita sebagian masih sepersekian sen itu zona ini masih mendapat di berada di area dekat dengan air. Iya, betul banget, Om Boy. Di sini mungkin dari 7K dari Sugus itu bisa menahan zona. Bisa menahan zona, bisa menahan placement karena placement. Cukup baik, karena cukup aman banget di tengah-tengah air kayak gitu. Sudah tidak bisa ditembak dan berada di tengah-tengah zona pula. Iya, itu dia. Yap, dari RVI di sini masih full. Mencoba menspray ke area. Oh, namun menaik hit dari siapa itu? Jauh banget. Jauh banget itu. Siapa itu? Tung 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 tung. Soalnya lucu banget, tapi damage-nya sakit. Ya, dia memiliki damage area tadi, Om. Makanya itu agak sangat sangat membantu untuk salah satu player kalau misalnya menggunakan senjata Astro Boy ini. Ya, betul banget, Om Boy. Kita lihat dari RV di sini masih bertahan dengan komponnya. Namun dari sisi lain, RQ akan bertemu dengan RQ PX. Yap, ini masih adik beradik dari RRQ. Ya, dan masih ternyata Sugus berhasil dipulangkan oleh Smelgut, Om Boy. Di posisi ke-6, next try untuk nice 7K. NT. Yap, Smelgut di sini tapi benar-benar kesulitan, Om Boy, karena di bagian kanan ada RVI, di sebelah kiri ada. Langsung ditebas saja sepertinya oleh seorang Cheese menggunakan pedangnya di sini.
Namun dari RVI sendiri mencoba untuk mengambil area bagian bawah jembatan untuk masuk atau menusuk ke bagian atas jembatan yang saat ini menjadi drama pertarungan dari match terakhir ini. Oke, Flex tentukan menggunakan senjata Astro Boy di sini. RVI Stis mencoba mendapatkan salah satu player dari siapa tadi? Kamu nggak lihat soalnya. RG Phoenix. RG Phoenix. Oh, RG Phoenix. Oke. Yap. Ladder Forest berhasil menakdown 2 orang dari tim RRQ Phoenix. Di sini cukup kurang baik permainan dari tim RRQ Phoenix. Di sini berhasil dipulangkan oleh Nervous, dan lagi-lagi Nervous harus berjuang sendirian karena dari masing-masing temannya sudah dipulangkan. Ya, dan tidak bisa untuk melakukan revive lagi, Om. Karena kita lihat dari zona sendiri dan circle ini sudah mulai mengecil dan tidak ada tempat untuk melakukan revive. Iya, betul banget. Kelin harus knockdown oleh RVI. This RVI stays di sini. Yep. Menggunakan senjata Astro Boy-nya langsung saja dipulangkan. Sisa 2 orang dari tim mana tuh, sisa 2 orang. Di sini kalau kita perhatikan dari tim RVI sendiri masih lengkap dengan 4 anggotanya. Nah, dan sedangkan kita, dari masing-masing tim lainnya itu menyisakan 1 orang saja. Ya, betul banget di sini. Ada adegan lucu sepertinya di sini kalau kita perhatikan. Iya, dari tim TVLT di sini berdiam diri dalam bis. Megabus. Iya, Megabus namanya ya. Ya, Megabus. Cukup. Oke, langsung ditebas saja sepertinya. Bahaya sekali. Dan Stis berhasil mempulangkan TMT Glory VLT di sini dengan Holy Sword. Holy Excalibur. Oke, okay. Lagi RVI Cheese di sini, akankah bertarung dengan RRQ Nervous? Terakhir RRQ yang seorang diri masih mampu bertahan dari gempuran seorang RVI sepertinya di sini. Bukan seorang nih, Om Boy. Ini 3 orang. 3 orang ya. Ya, seorangnya 3x3. Iya, betul. 3 orang. Nervous dengan RRQ Phoenix di sini masih berdiam diri di antara ini pohon. Adik-beradik dari RRQ ya. Berada di perpohonan. Iya, kakak beradik dong. Iya, kakak beradik kan. Tadi Om Boy adik beradik. Iya, adik beradik. Ya. Aku adalah pohon Nervous adalah aku. Si Nervous tampaknya namun kurang berhasil. Cukup berbahaya Nervous. Namun Nervous ini melakukan movement yang cukup baik, tapi terlihat tidak sampai, Om. Kalau kita perhatikan. Ya, betul sekali. Kita lihat si Nervous cukup berbahaya nampaknya. Masih dikejar oleh seorang Stis. Teleport di atas perpohonan, Om. Iya, cukup baik banget. Kita lihat di sini Nervous. Nervous harus dipulangkan di posisi ketiga, menyisakan RRQ PX. Yap, betul. Yang dan tapi masih di atas pohon. Tapi ini mau sudah dipastikan dimenangkan oleh RVI sih, Om Boy, kan karena juga satu orang dari tim RRQ Phoenix. Tapi kita belum bisa mengetahui juga, Om, karena ini masih pertarungan dan belum mendapatkan hasil akhir. Dari RPI berhasil. Nice. Di RPI mendapatkan 9 point kill, dan untuk hashtag kedua didapatkan oleh RRQ PH dengan total point sekitar 12 point kill, dan di hashtag ketiga ada RRQ. Betul, okay. Good game untuk teman-teman. Good game buat teman-teman semua. Yap, okay. Gimana? Gimana tuh, Om Boy, di match terakhir? Match terakhir ini benar-benar pertarungan yang, walaupun ini hanya sebuah apa ya, ibaratnya pastur ya, tapi mereka benar-benar menunjukkan konsistensi mereka sebagai tim yang benar-benar bisa dibilang tim kompetitif. Jadi mereka tidak mau mengalah, Om Ber. Betul. Dari masing-masing tim tadi mainnya kuat banget, apalagi dari early game udah banyak banget pertandingan ya kan. Iya, fight banyak banget. Benar sekali.
Seru banget itu sih. Kalau apalagi... kalau Om Boy ada di apa di mereka itu pasti Om Boy udah gemeteran tangan Om Boy, udah tremor. Gitu. Iya. Sama Om Boy. Jangan gini Om Ber. Kalau begini nanti dikiranya ngapa? Kayak itu ya. Pokoknya gitu dah. Nih replaynya nanti akan ada di YouTube-nya itu ya. Iya benar sekali. Nanti replaynya atau apa namanya tayangan ulang ya akan ada di teman-teman bisa melihat atau menyaksikan di YouTube-nya Om Foxtel kita, ya. Foxtel Game TV, guys. Jangan lupa di subscribe. Ya. Iya. Untuk teman-teman yang pengen masih nonton di Nimo TV-nya Om Foxtel juga masih bisa. Cuman durasi waktunya hanya 15 hari. Oh. Ya gitu. Kalau teman-teman pengen bisa nonton di Nimo TV-nya Om Foxtel, nah makanya bantu share Nimo TV-nya Om Foxtel dan follow, ya kan? Ajak keluarga, ajak bapak ibu, ajak kakek nenek, apa abis itu paman, ya kan? Bibi, satu RT, satu RW, kelurahan, kecamatan, kota madya diundang untuk di follow apa namanya Nimo TV-nya Om Foxtel kita kayak gitu. Kebanyakan nggak sih sampai ke kecamatan kota madya lagi? Cukup sih yang banyak pasti itu pasti pas ya. Oke deh. Nih hasilnya akan di share di mana? Enggak, Bang Fox. Cuma di grup doang. Oke, berarti waktunya tidur. Waktunya sudah di ujung di penghujung acara ya. Iya. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Betul. Iya kan. Sedih ya. Sedih enggak sih? Enggak bisa gimana aja kayak Om Berlin tolong bawangnya dihilangkan. Ntar lu live jam berapa, Bang? Enggak bawa bawang lagi, Boy. Iya. Oh, enggak bawa bawang ya? Bawa bawang. Cuman kalau misalkan kita jomblo juga jadinya tetap sedih gitu walaupun enggak ada bawang. Oh iya. Live jam berapa, Bang? Ada yang curhat. Ada yang curhat. Apa? Live jam berapa lu? Hah? Live jam berapa, buset? Nih, ntar abis ini langsung live. Oke, okay. Gua mampir. Okay. Sambil tidur, Pak ya. Lu tidur aja. Dikirimnya besok aja, Bang. Buat teman-teman yang sudah nge-give untuk Nimo TV-nya Om Foxtel, terima kasih banyak. Ya, terima kasih semoga banyak. Semoga ya. Rezekinya semakin ditambahi. Amin. Ya, buat teman-teman yang sudah mendukung timnya, thank you juga. Thank you so much. Jangan kapok-kapok, tetap stay tune terus di Nimo TV-nya Foxtel dan jangan lupa di-follow YouTube TV-nya Foxtel Game TV. Buat teman-teman kayak gitu. Dan yang nanti mau bergabung bersama Om Berlin kita yang sebentar lagi akan live bisa langsung satronin ya kan TikTok-nya. Iya, satronin dong. Ya, bahasanya agak sedikit terpleset-pleset. Acak-acaknya ya, TikTok-nya Om Berlin kita. Di mana Om Ber? Bayu Berlin. Bayu Berlin. I-nya pakai satu enggak? Enggak. Kalau TikTok normal. YouTube doang yang beda pakai satu. Yap, benar sekali. Dan buat teman-teman jangan lupa tetap selalu latihan secara rutin ya untuk meningkatkan gameplay teman-teman. Jaga kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan kita. Betul. Yap, betul. Vitamin jangan lupa diminum. Ya, benar sekali. Karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi atau beraktivitas secara normal seperti dahulu ya. Kayak gitu. Oke, okay. Ada lagi Om Foxtel? Ya. Oke, okay, kalau tidak ada boleh ditutup Om Foxtel. Siap. Oke. Okay. Yang punya gawe. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah join, udah gabung, udah nonton dari menit awal sampai sekarang. Dan yang udah nge-give tadi ada Bang Sangrai, ada Kak Riri juga barusan join ke klub. Thank you buat Kak Riri. Dan yang kirim clover banyak banget tadi, ada siapa aja, sorry gak bisa disebut semua. Sampai jumpa nanti, kemungkinan minggu depan gue baru ini, karena besok kerja minggu ini, kerja sore. Jadi untuk Scream Genesis Dogma besok bakal tayang di YouTube channelnya Anthony. Jadi jangan lupa ya di searching Anthony di... Gua enggak tahu nama YouTube-nya apa, cuma dapat info gitu. Anthony. Jangan lupa di-follow.
ini apa TikTok Berlin, karena sebentar lagi bakalan ada obrolan santuy, bukan begitu Berlin? Obrolan santuy siapa tuh? Game, oh gameplay apa obrolan santuy? Game. Oh gameplay. Game. Acok, obrolan santuy dari mana kagak ada santuy itu? Karena om Ewok kita udah capek om. Gue kira obrolan santuy, ternyata gameplay. Oke, ya udah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Gue Hoxtel undur diri. Gua Berlin. Gua Om Boy. Iya. Selamat malam, selamat istirahat.